kamu tau gak sih, si itu yang pikmi banget ke cowok-cowok, terus caper juga. Tahu-tahu itu yang kelas sebelah. Iya, suka pamer juga. Iya, nyebelin banget tau, aku sebel banget. Kalian lagi ngapain? Eh, kamu tau gak sih anak kelas sebelah yang caper terus pikmi banget itu? Sebelah sih kalian gimana? Sekarang kan sudah bulan puasa, kamu gak bergibah. Kalian tau gak arti surat Al-Hujurat ayat 12? Ini arti surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu cari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Itu ya, dan makasih udah ingetin. Soalnya kita gak tahu. Kamu tahu gak sih? Nadia suka ngelakuin kamu tahu di belakang. Suka jelek-jelekin kamu. Ya emang iya ya, aku kira Nadia itu orangnya baik loh. Nanti aku tanya aja sih sama Nadia. Yaudah aku pulang dulu ya, dadah. Dadah. Aku di belakang. Hah, kapan dong ngebarengin kamu? Gak usah fitnya deh. Gak usah pura-pura deh. Bener-bener sama papa lagi musuhan. Padahal dulu mereka teman baik ya. Itu bener, si Nada ngomongin papa. Itu bohongan aja kali, aku gak tahu sih Nada suka gibahin papa atau enggak. Tau gak sih, sebenarnya aku kesel banget tahu sama Nada. Soalnya dulu kan aku teman dekat sama papa. Semenjak ada Nada, aku jadi pulang sama papa. Berarti kamu gak dulu sama papa. Padahal ada hadisnya loh, la yadkhulu jannata man mamun. Tidak masuk surga bagi perilaku manusia. Alias lewat surga. Kamu sama Nada sama Kova baikkan dulu aja deh, kamu jelasin kenapa kamu gak sama mereka. Jadi aku bakal minta maaf sama Nada sama Kova.